أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi Allah panjangkan usia kita pada hari ini, dan kita masih lagi Allah berikan kita peluang dan ruang untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita rezeki dan nikmat. Dan antara rezeki dan nikmat yang Allah berterusan memberikan kepada kita ialah nikmat kesihatan, nikmat masa dan lapang, dan juga anak-anak kita itu juga merupakan suatu nikmat pada kita, suatu amanah pada kita. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kita rezeki dan nikmat, Allah memberikan kita juga ruang dan kesempatan untuk menggunapakai segala nikmat tersebut. Ada orang ada rezeki, ada nikmat, tapi tak boleh guna, tak boleh pakai. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan hari ini dapat menggunakan segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Antaranya apa? Itulah nikmat kesihatan. Kemudian kenderaan yang ada tuan-tuan gunakan untuk hadir ke masjid dalam keadaan hujan. Hujan. Saya tadi pun daripada Seremban, tuan-tuan, daripada Seremban, pukul 5:30 daripada Seremban. Masuk saja highway elite tu yang daripada Seremban ada, lepas exit nilai tu depan sikit ada nak pergi ke Kelai. Oh, masuk aja lepas hentian, lepas sikit daripada exit Kelai tu. Masuk situ kan, highway elite tu ke depan sikit, boleh exit Kelai kan, lepas dah tu sikit dah start jam dah. Jam hujan lagi kan, hujan nyai-nyai, lepas tu lebat sikit, nyai-nyai balik lebat sikit kan. Alhamdulillah sampai juga. Saya hantar mesej ke Haji Ayub ni. Haji Ayub ada datang? Tak ada. Mana? Saya pun tak perasan. Bagi tahu dengan dia, mungkin terlewat sikit pesan pada jemaah jangan balik. Kan? Alhamdulillah dapat sampai juga. Kan? Sampai juga. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang dah biasa kuliah dengan saya biasalah. Kan? Sebab saya berkuliah di sini. Inilah. Sabtu ketiga ni memang masa saya ni. Sepatutnya saya kuliah hudud. Kan? Tapi punya senangnya datang kawasan masjid ni kan, dia terus ubah aja, ustaz kuliah Maulid Rasul. Tak payah cari-cari penceramah lain. Senang kan. Ubah tajuk je. Maulid Rasul. Kan bersempena dengan minggu depan. Satu hari bulan Disember. Kalau tak silap saya lah. Kita menyambut ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam membicarakan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya membicarakan bagaimana Nabi lahir, macam mana Nabi lahir, bila Nabi lahir, di mana Nabi lahir, kan? Kenapa Nabi perlu dilahirkan? Kan? Siapa nama mak Nabi, siapa nama bapak Nabi dok? Itu kita ceramah solah-solah rendah boleh. Tapi tuan-tuan dah berpuluh tahun dah dengar ceramah tentang kelahiran Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, keajaiban dan sebagainya. Kan? Hari ini kita nak cerita tentang apa yang ada, salah satu ciri-ciri yang ada pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu lebih sepatutnya kita cerita. Lebih sepatutnya kita kuliahkan, lebih sepatutnya kita ceramah. Sebelum tu nak tanya sikitlah. Saya diberi masa sampai ke apa? 10. Dengar 10 je. Allah Ustaz.
Baru janji dengan rumah nak pi, nak pi Giant Ustaz. Pi Tesco kan, Setia Alam sana. Kan. Ya, gitu Ustaz kan. Dah, hari ni Sabtu kan, besok tak kerja. Saya hat. Kan, tengoklah tengok, tengok pasal nak cerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati golongan kanak-kanak dan remaja ni panjang tuan-tuan. Huraian dia panjang. Kan? Panjang. Ha, dia tak boleh dalam masa satu jam tu tak boleh. Tapi tak apalah, kita ceritalah mana yang sempat. Kan? Cerita banyak-banyak pun tuan-tuan pun boleh buat semua tak? Kan? Kita cerita yang kita boleh buat je. Ha, kita cerita yang kita boleh ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buat ataupun kaedah bagaimana Nabi sallallahu mendekati golongan remaja. Kita fokus pada remaja. Fokus pada remaja tapi kaedah tu akan bermula daripada zaman kanak-kanak. Ha, gitu. Ha, gitu eh. Ha, kaedah tu, kaedah pendidikan ke atas remaja ni, bagaimana Nabi mendekati remaja ni, dia bermula daripada kanak-kanak lagi sebenarnya. Bukan maknanya mula pada remaja dah, kan? Oh, panggil, "Eh, kamu mesti jawab kan?" Ah, oh, bla 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 bla. Dak, bukan begitu. Kan? Ha, dia mesti daripada kanak-kanak lagi. Mesti bermula daripada awal dulu. Barulah akhirnya nanti pendidikan yang bermula daripada awal itu akan menjadikan kanak-kanak ini satu remaja, seorang remaja yang terbaik, seorang remaja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita nak ambil satu, satu dalam diri Nabi ini, satu sifat, satu cara, satu kaedah yang asal yang datang daripada Nabi SAW, iaitu datang daripada Islam. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita, nak mendekati anak-anak kita, dan juga antaranya lah kanak-kanak, ada bayi, ada kanak-kanak, ada remaja, tu biasalah dah umur 30 tu tak payah cara dah kan. Dia dah ada keluarga sendiri, ada isteri sendiri, ada anak-anak sendiri, dia pula cara anak dia kan. Anak ni kita tak terlepas daripada mendidik mereka ni bermula daripada kosong hari, satu hari kan, mula daripada satu hari, satu hari mana? Satu hari lahir ke dunia, mula daripada situ lagi dah pendidikan tu dah dah bermula. Daripada situ lagi dah kita dah mula mendidik anak kita supaya nanti dia jadi remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Lahir je dia, ambil apa? Ambil apa dia buat? Apa kita kena buat? Azan. Azan ni bukan iqamat. Ni lagi satu, satu kait, satu cara orang Melayu kita. Dia pergi bantainya iqamat dekat telinga budak tu. Iqamah ni untuk semayang, untuk solat. Kan? Iqamah ni untuk solat. Bukan bantai iqamah tapi azan. Kan? Lagi best dia pergi bantai azan subuh mula dia. Kan? Bantai azan subuh sekali lengkap kan, azan subuh dengan iqamat sekali kan, habis semua cerita dah tuan-tuan. Bukan begitu cara dia kan, azan sahaja kan. Allahu akbar, patut azan tak payah berlagu, biasa je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sikit-sikit boleh lah kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan dengan penuh penghayatan, azan dengan penuh apa, perasaan kan. Allahu akbar, Allahu akbar, kita sebut apa tu? Allah maha besar, Allah maha besar. Sebut dengan rasa kesyukuran bersangatan. Pasal apa? Selamat lahir anak ke dunia, isteri pun selamat. Itu cara dia. Bukan nak cepat habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Azan dengan penuh penghayatan, dengan penuh semangat, dengan penuh perasaan syukur, gembira, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azanlah sampai habis. La ilaha illallah. Kan? Kucuk anak tu. Nampak tak? Bermula daripada satu hari lahir, pendidikan ke atas anak itu dah berlaku. Ada orang tak azan. Biarlah, tak apalah, balik nanti aku azan lah. Sibuk-sibuk pula anda sini. Ada. Kan? Ha. Pasal apa? Pasal dia sebenarnya tak kerti azan pun. Sebab tu dia kata, balik nanti aku azan lah. Jangan sibuk lah kau ni. Kan? Kan? Ha, gitu. Ada kes begitu berlaku. Kan? Ada orang hantar mesej tanya saya kan,
dalam blok saya, ustaz, macam mana ustaz kalau suami tak azankan anak ustaz? Ni berlaku tuan-tuan. Daripada situ lagi kita dah tak mahu didik dia, tak mahu jadikan dia anak yang saleh dan salehah, maka jangan marah dan jangan kita rasa menyesal dan sebagainya bila mana anak tu nanti besar nanti jadi anak yang tidak saleh, tidak salehah, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, malah menderhakai kuhajar apa benda apa ialah derhaka pada mak ayah dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak terus pergi kepada makna remaja tu sendiri. Anak-anak ni tuan-tuan, satu hari sampai dua tahun disebut bayi, zaman bayi kan, ni zaman terima susu, susu cap gantung ni kan. Kalau isteri atau suami atau atau mak yang ada susu yang boleh menyusukan anak daripada satu hari sampai dua tahun, susu kalah. Jangan kita bagi lembu susu kan, susu cak lembu kan, susu tepung dan sebagainya tu. Kalau boleh, kalau memang tak boleh, tak ada susu ustaz, saya pun ustaz paling-paling habis pun bertahan 3-4 bulan je, lepas tu tak keluar susu dah, urutlah macam mana sekalipun. Bagi makan lobak putih ke apa kan, lobak putih untuk bagi banyak susu kan, lobak putih tu beli kan, potong-potong-potong buat masak air ke, masak lemak ke kan, lepas tu makan kan, isteri-isteri makan, bagi banyak susu kan. Buatlah macam mana ustaz, tak boleh ustaz, memang tak keluar, tak apalah. Tapi ni yang boleh keluar lagi, masih ada susu lagi, banyak kan, anak boleh hisap. Jangan kita biarkan dia daripada mendapat susu ibu, mesti kena bagi susu ibu sampai umur 2 tahun. Ha gitu. Anak yang dapat susu ibu daripada satu hari sampai dua tahun ni cerdik. Cerdik. Pintar. Petah. Ha gitu. Ha. Cuba tengok bapa yang dapat susu ibu. Kan pintar. Kan. Ada je idea je nak kahwin dulu. Kan. Ha gitu. Ni anak kan sampai dua tahun. Dua tahun lah kan. Kalau terlebih sampai tiga tahun, empat tahun tu. Ha itu luar biasa lah. Kan. Dia 2 tahun je, dalam Islam 2 tahun je. 2 tahun sampai 7 tahun ni anak, kanak-kanak juga. Tapi kanak-kanak dalam proses yang kita tak boleh nak marah dia langsung. Tak boleh nak apa kata, mana apa yang dia buat tu, dia tak reti benda lagi. Tak reti benda-benda, tak reti apa-apa lagi. Walaupun dia boleh bercakap, ayah, ayah, mak, ibu, umi, boleh bercakap, nak makan, nak nasi, nak jalan, nak air, nak susu, nak milo, boleh bercakap. Tapi tak reti benda-benda lagi. Tak ada benda-benda. Sebab tu tuan-tuan kan, cucu Nabi Allah Ibrahim adalah cucu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi Muhammad SAW cucu dia kan, pernah anak daripada Ummu Salamah pun ada kan, yang panjat apa naik daripada apa belakang Nabi pun ada kan, tengah semayang pun ada, panjat belakang Nabi, Nabi rukuk dan Nabi sujud, dia duduk dekat kepala Nabi sampai Abu Bakar nak alih. Ketika itu Nabi bagi syarat jangan alih. Kan, Nabi angkat tangan, dalam hadis sebut kan, Nabi angkat tangan, jangan alih kan, pasal Nabi nampaklah gerakan kaki Abu Bakar tu. Maknanya tuan-tuan, Nabi SAW, seorang Nabi sendiri pun semahyang, dengar tahu, nampak, peka apa yang berlaku di sekelilingnya. Sangat mengarut bila ada ustaz yang bercerita bahawa kalau seseorang itu sembahyang terlampau khusyuk, hati dia terlampau bersih kan, sehingga sembahyang khusyuk sangat-sangat kan, sembahyang tawaduk khusyuk sangat-sangat, confirm dia takkan dengar apa yang berlaku di sekeliling dia. Ni bohong. Bohong. Nak bertasawuf, tasawuf lah. Nak bertarikat, tarikat lah. Tak ada masalah. Tapi jangan bawa cerita bohong. Sehingga kan ustaz tu cerita apa? Sehingga kan seorang sahabat tu hati dia bertipu, apa betapa khusyuknya, betapa orang kata apa bersih sampai semayang tak dengar benda-benda. Sehingga ketika dia semayang itu tiba-tiba tiang elektrik jatuh menghempap rumahnya. Tuan-tuan nampak tak bohong cerita tu? Tiang elektrik. Zaman sahabat dah ada tiang elektrik. Saya dengar cerita ni saya bangun tu. Bangun tu. Tak duduk dah dalam majlis ilmu tu, saya balik. Pasal apa? Majlis ilmu yang disertakan dengan cerita-cerita bohong, cerita kurafat ni, kita tak boleh dengar dah. Mana ada tiang elektrik zaman sahabat? Kalau dia kata pokok kurma, tahan dia. Kan? Ha.
Ini tiang elektrik. Nasib baik dia tak sebut. Menghempap rumahnya sehingga terbalik piring estro. Boleh sebut gitu, lagi tak boleh pakai. Pasal apa? Nak cerita kepada kita bahawa khusyuknya orang tu semayang bila hatinya bersih. Sampai tak dengar benda-benda. Nabi sendiri dengar tangisan anak dia. Lalu Nabi mempercepatkan semayang. Ya? Nabi perasan Abu Bakar nak datang ambil. Kan? Angkat. Budak yang duduk atas kepala Nabi tu. Kan? Ini kan pula kita kata. Ha? Bila hati bersih. Maknanya macam seolah-olah kita kata hati Nabi tu tak bersih lah. Ha, hati Nabi tu tak bersih. Jadi umur 2 tahun sampai 7 tahun ni, sampai 6 tahun, maknanya nak masuk 7 tahun dah. Ini dalam keadaan tak reti benda-benda, tak reti benda-benda. Marah pun tak guna, kan? Pukul pun tak guna sebab dia tidak ada akil, berakal, belum berakal lagi. Ada otak tu tapi belum boleh berfungsi lagi, belum berguna. Masuk 7 tahun. Ha ni dia. Ni zaman Mumayyiz, kanak-kanak juga. 7 sampai 9 ni. Kanak-kanak tadi, ni zaman Mumayyiz. Zaman belajar mana baik mana buruk, kan? Sebab tu kanak-kanak yang dah mumayyiz boleh jadi imam sembahyang sunat, sembahyang tarawih, kan? Sembahyang tarawih dia hafal juzuk sampai dari juzuk 1 sampai juzuk 15. Otak dia Allah beri cerdas sikit, kan? Dia tiba dia naik jadi imam, kan? Kita pun tak ada, kan? Imam pun tak datang, imam 1, imam 2, imam 3 semua tak datang, kan? Sakit perut, buka puasa banyak sangat, kan? Naik budak, kan? Anak kita, kan? Hantar sekolah tahfiz, kan? Dah hafal 15 juzuk, baru 7 tahun atau 8 tahun. Ha, boleh jadi imam solat sunat. Allahu akbar. Oh, tu dia, kan? Kita je jadi kagum tengok dia baca, kan? Macam di Seremban tu ada apa, anak murid sekolah rendah Islam Darul Ulum di Ampangan pernah jadi imam. Budak 7 tahun pernah jadi imam di Mardi Seremban Negeri 9, sembahyang tarawih kerana menghafal 15 juzuk Al-Quran. Ha? Budak 7 tahun tuan-tuan main terawih jadi imam. Tak ada masalah. Bila mumayyiz saja dia boleh jadi imam. Dia dah tahu beza mana baik mana buruk. Bila kita ngajar dia, dia boleh ingat. Dia boleh tahu. Dia boleh okey, ambil wuduk gini mula-mula, basuh tangan, kumur-kumur, dia boleh buat. Dia faham. Along sembahyang baik-baik tau, jangan main-main. Dia boleh ikut. Pasal dia dah mumayyiz, dia tahu beza mana baik mana buruk. Kan? Tapi kalau sebelum 7 tahun, along semayang baik-baik tau. Ayah nak semayang dekat depan. Okey ya. Kita semayang depan, kita takbir Allahu Akbar, dia pun Allah pop, dia payah kawan sebelah dia. Dia tembak kawan sebelah jadi Ultraman. Patut kawan-kawan sebelah dia tengah semayang. Dah kena tembak terus jadi raksasa. Tu yang macam-macam bunyi belakang. Kan? Tu dia. Sebelum 7 tahun. Kalau lepas 7 tahun ni insya-Allah, pasal dia dah boleh beza mana baik mana buruk. Masuk 9 tahun. Ha, ni permulaan remaja 9 tahun sebenarnya dalam Islam. Kan? Permulaan awal zaman remaja tu kenapa? Kerana pada 9 tahun ni kanak-kanak dia boleh akil balik. Dia boleh jadi balik umur 9 tahun. Khusus terutamanya perempuan. Kanak-kanak perempuan kalau dia matang sangat, dia jenis orang kata apa, dia ada sifat apa protect, jaga adik dia, kan? Maknanya boleh ganti mak lah, kan? Bila mak tengah semayang, dia boleh jaga adik bagi semua, dia boleh bagi makan, dia boleh bagi minum, patut dia berfikiran cara bercakap dan sebagainya, ada dah perasaan malu, dia matang cepat sangat hormon dia tu, jadi menyebabkan dia boleh akil balik ketika umur 9 tahun. 9 tahun dah keluar. Saya pernah tuan-tuan, ada seorang murid saya dulu zaman saya mengajar di sekolah, umur dia 8 tahun dia dah jah 2, saya mengajar bahasa Arab. Di sekolah ni budaya dia bila nak keluar, siapa guru yang last mengajar, bila bunyi loceng nak balik tu, kan, baca doa bagai apa semua, bila duduk dekat pintu guru hulur tangan salam murid-murid, tak kira laki perempuan, salam lah, salam. Ada seorang murid saya ni tinggi tuan-tuan, 8 tahun tinggi parah dada saya ni, parah ni, parah leher ni, bawah ni tinggi perempuan. Bentuk badan dah ada bentuk dah. Dah ada bentuk dah. Dah macam budak umur 15 tahun. Saya nak salam pun teragak. Dia kata apa? Boleh ustaz, belum lagi. Ha, dia faham. Belum lagi. Belum apa? Belum balik lagi. Saya pun salam lah. Okey, salam. Okey, kan. Lepas tu tahun depan dia 9 tahun, saya mengajar lagi dia. Mengajar lagi kelas dia. Kan, saya mengajar bahasa Arab daripada darjah 1 sampai darjah 6. Saya mengajar.
kan, bahasa Arab. Guru besar bagi tanggungjawab untuk mengajar bahasa Arab najah tu sampai najah 6. Jadi dia najah 3, 9 tahun. Bila nak balik, saya hulur tangan, dia terus tarik. Tak boleh ustaz, tak boleh. Dah keluar dia tu. Oh ya ke? Okey, okey, bagus, 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 bagus. Kan? 9 tahun dah balik. Badan dia besar. Kan? Jadi macam dah macam mak orang, dah macam anak dara umur 15, 16. Sebab tu dalam dalam kitab-kitab fiqah, ha, ada bab yang menyebut tentang hukum jenayah ni, kan? Seseorang yang boleh dikenakan hukuman hudud ni mesti mesti baligh. Baligh. Syarat nak kena hukum hudud, nak jadi saksi dan sebagainya mesti baligh. Tapi ada satu bab yang ulama tulis, bagaimana dengan kanak-kanak yang belum baligh tapi tubuh dia memungkinkan untuk dizinai. Ha. Tubuh dia besar kan. Bentuk badan dia macam budak 15 tahun, 16 tahun tapi baru umur 9 tahun, belum baligh lagi. Dengan tubuh yang macam tu orang boleh zina ke atas dia. Jadi macam mana hukumnya? Nampak ada satu bab begitu. Satu bab begitu. Sampai kan sehingga kan kalau bersalam dengan dia tu boleh menimbulkan fitnah walaupun dia belum baligh, maka tak boleh salam. Ada kaedah begitu. Ha, ada hukum begitu. Ha tu. Ha jadi 9 tahun permulaan alam remaja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah remaja. Ha itu remaja. Remaja ni macam-macam. Macam-macam perangai, macam-macam sifat, macam-macam kehendak, macam-macam keinginan dan sebagainya. Bermula umur 9 tahun dia dah start macam-macam. Dia dah start macam-macam. Sebab tu tuan-tuan tidak heranlah pada hari ini kita pening kepala. Pada hari ini kita rasa gusar, kita rasa bimbang, takut dengan anak-anak kita yang makin meningkat remaja. Pasal apa? Pasal banyak jenayah-jenayah moral, apa masalah-masalah sosial berlaku di kalangan remaja. Dengan dadahnya, dengan ketumnya, ekstasinya, dengan araknya pun ada, dengan judinya, dengan zinanya, seks. Macam-macam. Dan zina ni yang yang dah berlaku pada hari ni bukan setakat seorang dengan seorang. Bukan setakat seorang dengan seorang. Pasangan, mana pasangan? No. Sampai tiga lawan seorang pun ada. Dua lawan seorang pun ada. Empat lawan seorang pun ada. Ini kes yang memang berlaku hari ni. Ah ni yang kita bimbang ni. Tegur sikit melenting. Tegur sikit marah. Kan? Lala keluar rumah. Bosanlah aku dengan mak ayah aku ni. Kan? Duk cakap macam-macam. Macam bebel daripada pagi, petang, siang, malam. Nampak? Jadi anak-anak bila makin meningkat dewasa, dalam satu sudut, kita rasa selesa, kita rasa senang. Pasal apa? Anak dah makin besar ni boleh bantu kita. Kan? Anak kalau kecil-kecil ni memang pening lah. Dan sakit, demam dia dan sebagainya kan. Merengeknya dengan kerenah dan sebagainya. Tapi makin, makin dewasa, makin besar, makin besar, makin besar, kita rasa seronok. Dari satu sudut, satu sudut lain kita rasa bimbang. Bimbang dengan masalah pada hari ini. Antara sebab kenapa remaja itu menjadi sedemikian rupa. Antara sebab kenapa remaja itu menjadi sedemikian rupa, menjadi orang kata apa, apa terjebak dengan masalah sosial dan sebagainya, ialah yang pertama, kurangnya penghayatan didikan agama. Ni. Tuan-tuan, solat salah satu kaedah yang boleh membenting anak muda remaja kita daripada terjebak dengan gejala sosial. Solat. Tapi bila mana solat itu dilakukan dalam keadaan tidak ada penghayatan. Allah Allah. Allah. Ya Allah anda. Sami Allah macam ni tau. Pernah tengok tak budak-budak Adam? Ini lah. Punya malahnya kadang tu lagi best tu. Allah. Dia lelaki. Allah. Kan? Mayang. Entah apa dia baca benda tu. Kadang Allah. Senyap je bila kita tanya. Dek, baca apa tu tadi? Tadi mayang senyap. Dah latih bang. Dah latih. Ya ke baca dah latih? Boleh ke baca dalam? Dalam hati. Usah remaja. Kita sendiri ni pun kadang-kadang kita nak mikir, pasal apa aku dah buat maksiat ni? Kan semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, gajian pergi masjid. Tapi pasal apa dah buat maksiat lagi? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa pandangan kamu dengan seorang lelaki yang bangun malam? Bangun malam, semayang malam. Di waktu malam, tapi di waktu siang dia pergi mencuri.
Malam dia sembahyang, bangun malam Allahu Akbar, tapi dia bila siang dia pergi mencuri. Kan sahabat tanya, saja nak tanya benda ni kan, bukan betul-betul berlaku pun, sahabat nak tanya. Kan maknanya boleh tak gitu, berlaku tak gitu, jadi tak begitu. Maknanya malam sembahyang Allahu Akbar kan, baca-baca zikir, lepas tu pagi curi pula, boleh tak berlaku benda tu, boleh tak berlaku macam tu? Maksudnya gitulah sahabat tanya. Kata Nabi apa? Kata Nabi, salat itu akan menghalang, maknanya perbuatan mencuri itu akan dihalang dengan apa yang kamu cakap tadi. Maknanya apa? Salat malam tadi, salat malam itu akan menghalang perbuatan curi dia. Bukan sembarang-sembarang orang boleh bangun untuk salat malam, tuan-tuan. Bukan sembarang-sembarang orang. Sebab itu salat sunat yang paling afdal selepas salat fardu ialah salat malam. Salat 1/3 akhir malam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di waktu salat malam ni kita tidak akan pernah timbul di hati kita perasaan riak. Tak ada, mesti tak ada punya. Pasal kita semayang tengah-tengah malam, bangun 1/3 ke 3, 3:30 itu, kita semayang waktu tu tuan-tuan, siapa yang nampak? Isteri pun tidur, anak-anak pun tidur. Allahu Akbar, kita semayang seorang, tak ada siapa nampak. Jadi ketika itu langsung tidak terdetik pun sedikit perasaan riak dalam hati kita. Tak ada, confirm tak ada. Sebab tu dia jadi solat sunat yang paling afdal. Solat sunat rawatib lepas main isyak kan tuan-tuan semayang, kan? Silap-silap boleh timbul rasa riak ni. Bila mana terdengar pula orang cakap, aku tak pernah tengok betul si Osman ni lepas semayang tak semayang. Mesti semayang. Lepas semayang dia tak semayang, dia mesti semayang. Maknanya lepas semayang fardu, dia mesti semayang sunat. Oh, rajin betul lah kan. Osman dengar, terus datang riak di hati dia. Nampak tak? Lepas beri salam dia bangun semayang lagi. Tak hapus semayang pun dia buat, kan? Pasal dah dengar tadi kan pujian orang. Nampak tak? Ah tu. Tapi semayang malam siapa nak puji? Siapa yang duduk sebelah? Syaitan. Dia akan ganggu kita. Silap-silap tengah semayang ada orang beri salam, assalamualaikum. Apa perasaan tuan-tuan? Konon-konon panahnya kan, semayang buka dalam hujung-hujung sudut bilik itu, buka tingkap. Tengah semayang kan dengar daripada tingkap, assalamualaikum. Agak-agak nak semayang ke, terjun masuk ke atas katil. Terjun ni tuan-tuan, tak semayang dah. Pernah berlaku tuan-tuan, satu kes dua orang adik-beradik, kakak dengan adik. Syaitan selalu menghasut, rasuk, kacau si adik. Histeria semua. Histeria. Tiap-tiap waktu histeria je si adik ni. Sampai seorang pengamal perubatan Islam tanya dengan syaitan, berdialog dengan syaitan ni. Pasal apa tak rasuk si akak? Pasal apa kamu tak kacau akak? Setiap kali aku datang berubat, kamu kacau adik, adik, adik. Kenapa tak kacau akak? Kata syaitan dalam tubuh adik tu, aku tak boleh kacau si akak kerana kakaknya rajin bangun malam. Ha? Sebab tu kalau tuan-tuan ada masalah histeria ke, masalah santau ke, saka ke, masalah sihir buatan orang dan sebagainya, antara kaedah tuan-tuan nak sehat, ha? Supaya jin dan syaitan tu keluar dari badan tuan-tuan, tinggalkan tuan-tuan, tak pergi dah, tak rasuk dah, tak berkampung dah dalam badan tuan-tuan, ialah bangun tengah malam. Amalkan sembahyang malam. Bangun tengah malam. Dan bangun munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bermunajat satu apa sekali kita istighfar ketika di pertiga, 1/3 akhir malam, lebih terasa tuan-tuan dia punya menyesalnya tu daripada kita istighfar pas-pas mayang ni. Betul tak? Siapa yang pernah yang memang buat semalam malam dia tahu. Dalam keadaan seorang-seorang, tak ada siapa-siapa pun. Orang semua tidur belaka, dia duduk kat bilik ujung semayang. Dia istighfar. Bunyi cengkerik je yang ada. Bunyi cengkerik, bunyi cicak, bunyi tikus. Astaghfirullahalazim. Dia istighfar sekali je, dia dah meleleh air mata dah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Meleleh air mata dah. Kalau istighfar lepas-lepas sembahyang ni, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Apalah orang ni kan, astaghfirullah, astaghfirullah. Berbenda tuan-tuan, tak ada rasa apa pun. Tahu tak? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada apa benda?
Sebab kita duduk ramai-ramai, kita nak teriak pun kita malu. Tidak. Kalau tuan-tuan dihantar ke hutan, hutan Pahang ke hutan Sabah, Sarawak tu yang lebat, yang tebal tu, dan dihantar 10 orang sama-sama sesat nak cari jalan balik ni, dia suruh cari jalan balik kan, cari sendiri 10 hari dah duk main gitu je, pergi mari pergi mari. Kita menangis tak? Tak menangis. Pasal apa? Kita ada kawan. Tak apalah, tak apa, kita cuba. Kita cuba lagi. Kita cari lagi. Belah sini kot mungkin. Tapi cuba hantar tuan-tuan seorang masuk dalam hutan Amazon, Brazil. Hantar ke hutan Pahang seorang. Baru 1 minit. Baru 30 minit berjalan cari jalan balik, tak jumpa. Tak kaya. Allah, mana jalan balik itu, tiba dengan tengah-tengah berdoa, Allah, ya Allah, tolong raum sudah. Betul rabo lagi. Betul tak? Pasal kita seorang-seorang. Sebab tu tuan-tuan, jangan selalu bersama je. Sekali-sekala kena berseorangan. Masa bila? Itulah dia, 1/3 akhir malam. Baru kita nampak, baru kita rasa menyesal dan kita rasa mudah untuk menangis. Ha. Jadi semayang ni boleh menjadi benteng. Benteng kepada apa? Kepada perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi bila mana remaja itu tidak diajar sembahyang daripada kecil, 7 tahun tak ada sembahyang, kita biar. Bagaimana sembahyang itu boleh menjadi benteng, benteng diri dia daripada melakukan kemungkaran? Tak boleh tuan-tuan. Mereka akan sembahyang dalam keadaan sekadar melepaskan batuk di tangga. Maknanya ayah suruh sembahyang kan, kita pun sembahyang je lah, sekadar begitu. Sebab tu sembahyang kalau diasuh daripada awal, kita ajar dia cara sembahyang dan sebagainya berterusan, ingatkan dia tentang sembahyang, insyaAllah sembahyang tu boleh menjadi benteng diri dia. Masjid ni kalau banyak duit, buat tahsin salat, smart salat, setiap kali cuti sekolah buat program-program yang macam tu untuk remaja kan, untuk anak-anak kita. Jangan biarkan mereka ni leka, lepa, ada masa kosong. Jangan. Ada je masa kosong, macam-macam lah mereka buat nanti. Masukkan program-program macam demikian. Mula-mula seminggu program smart solat, minggu depan smart Al-Quran kan, tahsin Quran, ambil juzuk-juzuk amal ke kan, perbetulkan bacaan mereka ni. Paling utama perbetulkan bacaan Fatihah, supaya nanti mereka boleh jadi imam dengan baik. Imam tak ada, dia jadi imam. Nampak tak? Kemudian perbetulkan apa pula, apa ibadah-ibadah lain kan, zikir ke kan, salat-salat sunat dan sebagainya. Buat begitu. Program penghayatan terhadap solat ni kena buat berterusan agar ia menjadi satu benteng diri dalam diri remaja itu sendiri. Sebab Nabi, sebab Allah sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu apa, mencegah perbuatan fahsya' dan munkar. Jadi bila dia semayang, dia mencuri, dia semayang, dia berzina, dia semayang, dia apa, minum arak, dia semayang, dia berjudi, dia semayang, dia misap dadah, ketum dan sebagainya, percayalah semayang itu sebenarnya dalam keadaan dia, di semayang dia tu, semayang yang dia semayang dalam keadaan tidak ada penghayatan, khusyuk, tidak ada rasa dan sebagainya, menyebabkan semayang tu tidak mampu mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar dia tu. Jadi anak-anak remaja ni antara sebab kenapa mereka boleh terjebak dengan gejala-gejala sosial dan sebagainya, pertama tadi kurang penghayatan terhadap didikan agama. Yang kedua, yang ini setengah-setengah orang dia yang berlaku, keruntuhan institusi keluarga. Mak ayah bercerai, mak ayah bergaduh, mak ayah berterajang, bertumbuk tiap masa, tiap hari. Mak ayah tak ada di rumah, mak keluar pagi-pagi dah keluar kerja, ayah pagi-pagi dah keluar kerja, balik bila? Mak balik pukul 9 malam, ayah balik 12 tengah malam. Ni akhirnya anak mengisi, nak mengisi kekosongan jiwanya. Dia duk berasa macam dia tak ada mak ayah. Dia nak tanya sesuatu pun dia tak boleh nak tanya. Nak tanya dengan siapa? Memanglah mak ayah dia bagi segala macam kelengkapan, apa, kemewahan dalam rumah dan sebagainya. Dan, tapi tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kan, antara bahagia, sebab tu antara bahagia dengan kaya, kalau kita tanya ramai orang mesti nak bahagia. Pasal orang kaya tak sebetulnya bahagia, macam tadi ya, kes tadi. Apatah lagi bila mak ayah bercerai. Ayah duk apa, Selangor, mak duk Johor. Nah, nampak tak?
Yang ini setengah-setengah orang saja yang berlaku, tidak pada semua remaja. Sebab tu tuan-tuan tengok majalah AI, majalah AI tahun 2008, lama dah. Ada temu ramah dengan beberapa orang remaja yang terlibat dengan gejala black metal. Apa yang mereka cakap? Alasan mereka, mak tak nak, mak cerai dengan ayah. Ayah dengan mak bergaduh. Ayah dengan mak tumbuk. Ayah dengan mak tekak. Kan? Ayah pergi kerja, mak pergi kerja, pagi keluar, balik malam. Saya keluar, balik, keluar, balik, keluar, balik. Masih tak balik lagi mak ayah saya. Nampak tak? Ni antara penyebab kepada remaja terjebak dengan keruntuhan jati diri, gejala sosial dan sebagainya. Pertama tadi kurang didikan agama, penghayatan didikan agama, bukan kurang didikan apa. Kadang-kadang ramai je orang yang dididik dengan didikan agama dan sebagainya, tapi masih buat lagi benda-benda yang Allah murka. Yang kurangnya bukan didikan agama, tapi penghayatan terhadap didikan agama. Sebab tu tuan-tuan, tak cukup dengan sekolah kafar mengajar mereka di situ. Masjid ada masa buat program, buat program untuk remaja-remaja, agar mereka dapat menghayati ibadah itu dengan baik. Kemudian keruntuhan institusi keluarga. Dan seterusnya yang ketiga tuan-tuan, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni tuan-tuan, ada satu hadis yang sangat bertepatan dengan maksud pengaruh rakan sebaya. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh biar anak kita kawan dengan orang yang kita tak tahu perangai dia macam mana, mak bapak dia macam mana. Ataupun bila kita dah tahu anak kita ni berkawan dengan orang tak baik, anak yang nakal, anak yang jahat, jangan bagi kawan. Bila berkawan sedikit sebanyak, anak kita akan terpengaruh dengan kawan dia. Satu hadis yang bertepatan dengan apa yang dimaksudkan dengan pengaruh rakan sebaya ni, iaitu daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi SAW bersabda, innama masalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma ay yujziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu riha wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma ay imma an yuhrika siyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Hadis daripada Muslim, maksud dia apa? Sesungguhnya perbandingan antara teman yang saleh dan teman yang buruk ialah seperti penjual wangian dan tukang besi. Penjual wangian itu sama ada dia memberikan sedikit dari minyak wanginya kepada kamu, atau engkau memberi daripada, atau engkau membeli daripadanya, atau engkau dapat mencium bau yang wangi daripadanya. Maknanya sama ada dia beri minyak wangi, atau kita beli, atau dapat cium bau wangi dia. Manakala tukang besi itu sama ada ia akan menyebabkan bajumu terbakar, atau engkau mencium bau yang busuk daripadanya. Tukang besi mana ada wangi busuk belaka tuan-tuan. Sama ada baju terbakar ataupun dapat cium bau busuk. Kan? Kalau kita mengelak jauh sini pun tak nak kena baju terbakar, cium bau busuk dia tu. Minyak wangi ni, orang yang jual minyak wangi, kalau tak dia bagi minyak wangi kan. Kalau contoh orang jual kat tepi jalan kan. Bang, dia calik sikit, ambil rasa-rasa, dia bagi, dapat bau minyak wangi kan. Dia bagi kita ataupun bau, oh wangi lah, kita pula belikan dia kan. Ataupun tak beli tapi lalu je pun dah bau, dah wangi, nampak tak? Itu sebab tu tuan-tuan, nak jadi soleh ke atas diri kita, nak jadi soleh ke atas anak-anak kita, anak-anak remaja kita dan sebagainya, pilih kawan-kawan yang baik untuk dia. Suruh dia berkawan dengan orang baik. Berkawan dengan orang cerdik, jadi cerdik. Berkawan dengan orang pandai, jadi pandai. Berkawan dengan orang bodoh, daripada cerdik, jadi bodoh. Ini boleh berlaku. Berkawan dengan orang kaki maksiat, daripada kita ni rajin sembahyang, boleh bertukar jadi kaki maksiat. Man, macam mana man? Dah dapat kerja dekat Penang, dapat nama. Rumah sewa, dah dapat nama. Kawan-kawan kamu yang duduk menyewa, macam mana? Adalah dalam 4 orang mak, yang seorang tu hari-hari nampak dia bawa masuk perempuan. Yang seorang lagi tu hari-hari duk tonggong apa togang apa tonggang botol arak dalam bilik tu, bersepah botol arak. Yang seorang ni duk bawa kawan dia main judi dalam tu kan. Yang seorang ni pula apa, duk icat dadah kan. Tapi tak apalah mak, bilik asing-asing kan. Semua duduk satu rumah aja. Kita sebagai mak ayah terus gesa dia, jangan duduk situ, keluar cepat, cari rumah lain. Dah mahal mak nak cari rumah seorang-seorang, tak apa mak tambah lagi. Berapa yang kamu mampu? 200. Sewa berapa? 400. Mak tambah 200 lagi. Nampak tak? Tak naknya dia duduk dengan orang yang sedemikian. Sebab apa?
besar kemungkinan dia boleh jadi orang tak baik. Anak kita bawa calon menantu pakai seluar ketat, seluar jeans, seluar pendek ke, skirt ke, kan pakai blouse, tak pakai tudung, pakai semua kan. Wih, siapa ni? Ni dia ni GRO kelab malam depan tu, mak. Jangan bagi. Walaupun kalau kerasa sengah, ada orang kata apa? Mak, saya nak tarik dia, saya nak kahwin dengan dia, nak didik dia jadi orang Islam, jadi orang baik, orang salehah. No way. Nabi tak bagi. Kan ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku berkahwin dengan fulanah bintu fulan? Kata Nabi, man hiya, siapa fulanah ni? Kata dia, hiya fahishah. Dia fahishah ni perempuan jahat, perempuan kotor, pelacur. Kata Nabi, la, perempuan kotor, fahishah tadi tu untuk orang lelaki yang kotor juga. Orang baik dengan perempuan yang baik. Itu. Tak boleh kita cari teman yang jahat, yang teruk. Sebab apa? Sebab dia boleh mempengaruhi kita. Asalnya kita niat nak pengaruh dia, tapi kebiasaannya yang jahat boleh pengaruh kita. Pasal apa? Pasal kejahatan itu, syahwat itu, apa benda-benda maksiat itu adalah perkara yang disukai oleh nafsu. Benda-benda yang dekat dengan neraka ni, perkara yang disukai oleh nafsu. Benda-benda yang dekat dengan syurga, perkara yang dibenci oleh nafsu. Nak bangun tengah malam, ingat nafsu suka ke? Ingat senang ke nak bangun tengah malam? Bangun terjaga, mata terbeliak, mata terbuka tu biasa tuan-tuan. Betul tak? Pukul 3 pagi sedar. Tengok jam, pukul 3 lah. Tidur balik. Sedar. Tengok jam, pukul 4. Tidur balik. Terbuka mata ni biasa. Tapi nak bangun daripada tilam tu payah. Betul tak? Betul tak? Terbuka mata, jaga pukul 3, pukul 4 biasa. Tapi nak bangun daripada tilam payah. Saya bagi petua malam ni tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak bangun? Ha, supaya tuan-tuan boleh bangun dengan cepat. Terbuka mata terus bangun. Apa dia? Sebelum tidur tu tuan-tuan, togok air mineral 3 liter. Duduk ke atas tilam tu, kan botol mineral 1.5 liter tu, 2 botol. Togok. Confirm 2 jam daripada tuan-tuan tidur tu, tuan-tuan akan bangun melompat sambil berlari 100 km sejam. Masuk bilik air, tak sempat tutup pintu, terus cangkung tarik kain. Marah. Dan tuan-tuan akan berada di situ lebih kurang dalam 10 minit. Pasal nak buang 3 liter air tu. Banyak tu. Bila dah 10 minit duduk dalam jamban, confirm mata dah segar, betul tak? Bila mata dah segar, apa lagi? Ambillah wuduk. Semayang 2 rakaat. Betul tak? Ini dia lah, mata dah segar, siap boleh minum air. Oh, lapar lah, rebus Maggi lagi. Dah makan, habis masa tu ada. Dah pukul 3:30, tidur balik tu. Ni tak tahu nak kata apa kan. Ha. Itu saya bagi betul. Tapi tuan-tuan tahu tak? Petua saya tu ada seorang jemaah ikut. Bulan berikutnya saya kuliah di tempat tu, dia jumpa saya, "Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Bermula daripada malam Ustaz kuliah tu, kan besoknya tu saya start buat petua Ustaz, sampai ke hari ni saya tak pernah miss sembahyang malam Ustaz." Allahu Akbar. Buat sungguh ke? Ya Ustaz. Petua lawak je tu, tapi dia buat sungguh. Nasib baik saya tak suruh dia minum air kopi 3 liter. Rosak habis berpinggang. Kan? Air mineral, air biasa tu 3 liter. 1.5 liter pun cukup dah. 2 liter tu kan. Ha, bangun juga sebenarnya dalam pukul 4 gitu, 3:30. Tapi kalau 2 botol tu, 2 pukul 2, 2:30 bangun. Kalau tidur pukul 12 lah. Ha, gitu. Tu betul tu kan. Ha, minum sejap. Baik. Dan hari ini yang terakhir dalam bab sebab musabab kenapa remaja kita boleh terjebak dengan gejala sosial, krisis jati diri dan sebagainya, krisis identiti, kan? Salah jadi dah 3. Yang keempat yang terakhir ini ialah kurangnya pengawalan dan penapisan dalam bab media elektronik. Ini biasa berlaku. Anak-anak dah ada handphone sendiri, dah ada wifi di rumah, dia boleh buka laman web macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, pernah orang tanya ke saya, kan? Saya pernah sebut di sini dulu, dan dalam kuliah saya, kan?
Ada orang tanya, ada orang kata, ustaz boleh ke ayah kan godik telefon anak? Ayah godik telefon anak-anak, komputer anak-anak, boleh? Jawapannya boleh. Kerja kita nak kena pantau mereka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Anak-anak pergi sekolah, kita minta telefon dia. Boleh kita minta telefon dia? Minta password, kita godik. Kita tengok kenapa dalam ni. Kenapa? Ni kerja siapa? Kerja ayah. Nabi sebut apa? Anta wa maluka li abi. Kamu dan harta kamu, wahai si anak, adalah milik bapak kamu. Sebab tu bila ayah ambil duit anak, ayah tak kena potong tangan dalam undang-undang hudud. Anak ambil duit ayah, kena potong tangan. Sebab harta anak adalah hak milik bapak. Anak kalau nak balik rumah mak ayah, zaman dia dah kerja kan, kena telefon mak ayah. Assalamualaikum ayah, mak. Alu nak balik kampung lah, nak balik rumah, nak balik rumah mak ayah. Minggu ni, ada rumah tak Sabtu Ahad ni? Eh, ayah tak ada rumah, ayah pergi Taiping, ayah pergi Perak, ayah pergi Cameron. Ayah ada kerja. Mak pun sama, ikut ayah pergi kenduri kahwin rumah apa pak sedara pak lang kamu dekat Kedah sana tu. Nampak tak? Tapi kalau kamu nak datang juga datanglah, kunci ada kan, bukalah dapur rumah tu, duduklah situ seorang-seorang dengan isteri dan anak-anak kamu. Tapi ayah mak tak ada lah, nampak? Anak nak balik rumah mak ayah, kena minta izin mak ayah, tanya dia. Tapi kalau ayah nak pergi rumah anak, tak perlu minta izin. Alung, ayah dah ada kat depan rumah ni. Allah, ayah ni kenapa lah nak datang tak bagi tahu? Tak boleh macam tu. Sebab Nabi kata apa? Anta wa maluka li abi, kamu dan harta kamu hak bapa kamu. Rumah kita tu walaupun kita beli 3 juta bukan rumah kita sepenuhnya, rumah bapa kita. Dia boleh datang rumah kita sesuka hati dia. Tidak ada nak kena minta izin nak bagi semua, tak ada. Kan? Dah lah datang rumah kita tak beritahu. Lepas tu duduk-duduk je nampak beduit kita, dia ambil RM200. Kan? Ayah kan? Ha. Tak boleh nak marah ayah tu. Ayah curi duit Alung, potong tangan. No, tak boleh. Tak boleh potong tangan ayah. Kenapa? Kerana kita ni harta ayah. Jadi ayah dia ambil duit dia sendiri. Bukan dia ambil duit orang lain, duit dia sendiri. Ha, gitu. Ni kaedah dia. Ha, ini Islam punya kaedah. Sebab tu handphone anak kita boleh godik. Kita nak tapih dia, kita nak kawal daripada terlibat dengan laman-laman sosial, laman-laman web yang tidak sepatutnya mereka tengok, laman-laman lucah, porno dan sebagainya. Tapi bila tidak dikawal, tidak ditapis, maka inilah menyebabkan anak-anak remaja. Sebab anak remaja ni dia nak test macam-macam. Dia nak test macam-macam. Sebab tu yang saya sebut tadi tu, bukan zina seorang-seorang, zina 3-4 orang lawan seorang pun berlaku zaman sekarang, zaman hari ini ada kes. Sebab apa? Nak test, nak rasa. Ha ni, lepas tu kena pantau. Itulah 4 perkara yang menjadi apa, punca apa, krisis identiti ataupun krisis sosial, masalah keruntuhan moral dan sebagainya di kalangan anak-anak remaja kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat sikit dalam masa berapa minit ni tentang bagaimana pendekatan Nabi SAW, bagaimana Nabi nak mengatasi remaja-remaja yang macam ni, bagaimana kaedah Nabi mendekati remaja-remaja supaya mereka jadi remaja yang saleh dan salehah, remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara yang Nabi buat, yang Nabi lakukan pada remaja ni lah, Nabi memupuk dan mendidik remaja-remaja ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam ini seawal usia-usia mumais. Macam mana yang saya sebut tadi. Antaranya yang pertama, galakkan salat itu. Kan? Nabi sebut, ajar, suruh anak kamu umur 7 tahun sembahyang. Dan rotanlah anak kamu ketika berumur 10 tahun bila tak sembahyang. Ini cara Nabi. Sebab tu saya cukup marah dengan salah seorang penceramah yang bergelar doktor tapi bukan doktor dalam bidang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam. Bukan doktor bidang syariah ke, doktor usuluddin ke, no. Doktor perubatan, doktor perempuan yang banyak kali masuk dalam TV. Asyik dia je masuk. Kan? Asal ada slot al-kuliah ke, assalamualaikum ke apa ke, dia je. Dah ustaz-ustaz tak boleh masuk. Dah si dia je. Dia nak cakap tentang Islam, untuk ajak orang kepada kebaikan, cakap. Itu memang tugas semua orang. Balighu anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Selesaikan, tak ada masalah. Marilah tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian, kita mengajak anak-anak kita ke masjid, ataupun lah.
kita semayang berjemaah di masjid, kita berpuasa sunat, tak apalah, ajak kepada kebaikan. Tapi jangan sentuh bab hukum hakam, jangan sentuh hadis Nabi kalau tak faham. Dia sebut dalam satu kuliah dia, anak-anak tidak boleh dirotan. Walau apa pun salah dia, tidak boleh dirotan. Daripada kecil sampai besar, tak boleh rotan. Jadi bila saya cerita tentang hadis ni pada satu masjid, seorang lelaki bangun tanya, "Ustaz, betul ke tak boleh rotan, Ustaz?" Sebab sekarang ni, Ustaz, asal saya nak rotan anak saya, isteri saya marah. Dia marah, dia siap bawa dalil lagi. Dia cakap, doktor tut ni, kan? Dia cakap dalam ceramah, tak boleh rotan anak-anak. Jadi isteri saya, doktor ni idola dia. Apa yang doktor ni cakap, dia akan terima bulat-bulat. Ha. Jadi macam mana ni, Ustaz? Boleh ke tak boleh rotan ni? Saya bawa lah, ni hadis Muslim. Memang boleh rotan lah. Siapa dia yang cakap tu? Tak apa, jangan sebut nama dia. Nanti balik lepas ni baru sebut nama dia. Dia beritahu saya nama dia siapa. Dalam ceramah slot sekian-sekian. Dia kata tak boleh rotan. Dah Nabi suruh rotan ni pun apa ya? Nabi kata umur 10 tahun kalau tak sembahyang rotan. Sebab tu tuan-tuan, hadis ni juga boleh diaplikasi pada guru-guru. Guru yang mengajar sekolah. Umur darjah 1, 7, 8, 9. Darjah 1, 2, 3. Jangan dirotan. Kerana dia melalui proses, dalam proses mempelajari mana baik, mana buruk. Ni proses mumayis. Sebab tu mereka ni tidak boleh dirotan. Diajar. Umur 10 tahun ke atas, yang dah tahap 2, dah jam 4, jam 5, jam 6. Ni baru kena rotan. Tak semayang, tak buat kerja, degil, kan? Kacau kawan, kerja sekolah banyak, tak siap. Ini boleh rotan. Kalau tidak, hancur. Kalau daripada umur 10 tahun, kita tak rotan, guru tak rotan. Kan? Kementerian Pendidikan tak bagi kuasa untuk guru merotan. Hanya bagi kuasa pada guru besar ataupun guru disiplin ke sekarang ni dah boleh lagi. Dulu guru disiplin tak boleh. Lepas tu sekarang ni rasa-rasa dah boleh balik. Guru disiplin rotan. Guru besar, guru disiplin saja. Guru lain tak boleh rotan. Rosak pendidikan, tuan-tuan. Sehinggakan public caning rotan di khalayak ramai. Dulu pernah sekolah buat rotan tu, rotan di perhimpunan. Tapi hari ni ada tak public caning? Tak ada. Hari ni dah tak ada dah rotan depan halak ramai. Rotan di mana? Bilik guru besar. Sebab apa tuan-tuan? Human right, hak asasi manusia. Itu je. Human right. Sedar tak sedar, undang-undang human right, undang-undang ciptaan barat ini berjaya menjadikan umat Islam melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan undang-undang human right ini berjaya menjadikan umat Islam derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, melawan perintah Allah, sehingga tergamak ada orang suruh membatalkan hukuman khalwat kalau dia berkhalwat dalam rumah sendiri sebab hak asasi manusia. Ni nampak tak yang berlaku pada hari ini? Allah sebut dalam surah An-Nur, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sebahagian masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hukuman sebat bagi penzina disebat depan orang ramai. Kenapa Allah suruh sebat penzina depan orang ramai tapi kita pergi mansuhkan hukuman public caning kepada pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin, khususnya sekolah menengah, sehingga menyebabkan hari ini masalah disiplin di sekolah menengah makin menjadi-jadi, dah makin teruk dah budak hari ini dengan gangsterismnya dan sebagainya, kan, mafianya tu yang bakar sekolah tu. Itu dah, itu bukan tindakan setakat gangster, tuan-tuan, tu mafia tu, bakar sekolah tu. Apa puncanya? Inilah kita terlampau guna kepala otak dan guna ni. Guna kepala otak, guna emosi. Quran, sunnah, letak tepi. Tak boleh rotan budak-budak ni depan orang ramai. Malu. Dah dia buat salah, mesti dihukum depan masyarakat, depan orang ramai supaya jadi pengajaran. Ui, takutnya, malunya. Barulah budak-budak tak buat jenayah. Tapi hari ni tengok, polis pening kepala, guru besar pening kepala,
Kan? Guru sekolah pening kepala nak tegur takut kereta sengit dia berjalan dengan batu. Ha, nampak tak? Ni yang berlaku pada hari ni. Pasal apa? Pasal kita mendidik anak-anak kita menggunakan otak kita, menggunakan emosi kita, bukan menggunakan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang berlaku pada hari ini. Terlampau sangat nak berfalsafah lah, terlampau sangat nak bermotivasi lah, terlampau sangat nak orang kata apa, iyalah, sehinggakan rotan anak pun tak boleh, tak bagi langsung. Tuan-tuan tahu tak, saya berjaya jadi ustaz hari ini pasal apa? Pasal saya pernah kena ikat di pokok pelam. Ini saya buka rahsia, nak malu apa? Cerita lah, zaman saya kecil-kecil, tuan-tuan semua ada cerita zaman kecil-kecil ni kan? Bukan malaikat belaka lah ni. Ha? Dulu saya nakal bukan main. Orang suruh, ayah suruh pergi sekolah, tak pergi sekolah. Masa saya di camp Terendak, sekolah kemasan camp Terendak, tak pergi sekolah kan. Konteng pergi Bandar Melaka. Bayangkan Bandar Melaka kan, budak sekolah rendah pergi Bandar Melaka. Haa, jangan main. Macam-macam saya buat, main game dekat apa, mess kan, mess club apa, ada kan klub-klub gawai, ada kolam renang, ada dia punya tempat main game, ada klub main game lah, main game masuk duit 20 sen masa tu. Ha, sampailah satu hari beg duit mak saya hilang kan. Mak saya tuduh saya, saya kata bukan saya tak ambil kan. Mula-mula tu mak saya tuduh, lepas tu mak saya dah tak tuduh dah, tapi ayah saya tak kira masa tu kan. Dia geram punya masa kan, dia ikat saya kan, diikat saya dekat pokok pelam, betul-betul depan rumah saya tu pokok pelam besar, dia ikat. Lepas tu dia bedal saya dengan batang pipe tu, getah pipe tu dia bedal tu, dia potong getah pipe tu, dia pukul pau. Ya Allah, tuan-tuan tak tahu macam mana rasa dalam kena ikat dengan pokok pelam, berbirat-birat. Saya tengok muka saya dah macam King Kong Bundy dah. Dah tak ada nampak rupa orang, kesian dah. Dia bedal tu cukup askar kan. Sampai dia kata apa? Lepas dia letak tu, getah tu, dia kata apa? Ayah nak cari sarang kerengga ni. Ayah tak puas hati, ayah nak cari sarang kerengga, biar kau rasa. Tuan-tuan tahu betapa takutnya saya kan. Kerengga tuan-tuan, bukan semua api. Semua api pun dah melalak ni, kerengga. Saya teringat satu hadis. Tengah-tengah kena rotan tu, teringat satu hadis. Masa sebab saya sekolah agama kan, teringat satu hadis yang ustazah sekolah agama saya baca kan, yang mana doa orang yang dizalimi dimakbulkan. Saya berdoa tuan-tuan, kata ya Allah ya Tuhanku, tolonglah jangan kau wujudkan kerengga tu. Walaupun memang saya tahu belakang tu pokok pelam ada 2-3 biji pokok pelam, memang ada kerengga. Tolonglah ya Allah, hilangkanlah apa sarang kerengga tu. Ayah saya balik aja, hei, tak dapat pula sarang kerengga, macam mana boleh tak ada. Saya sujud, saya tadi lah sujud syukur, tapi saya cakap alhamdulillah doa orang dizalimi dimakbulkan. Bayangkan tuan-tuan tahu lepas tu saya jadi apa? Pijak semut pun tak mati tuan-tuan. Baik, semayang rajin, adik-beradik saya semua tak ada yang memilih sekolah agama. Saya seorang yang nak pilih sekolah agama. Walaupun keputusan permohonan saya reject kan, saya minta tolong mak saya, pujuk ayah, panjat pejabat agama, pejabat agama Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, jumpa dengan bahagian apa pengurusan sekolah ni, masukkan saya. Pergi ya, pergi JAIM, pergi-pergi je, cuma takdir Allah, takdir Allah. Orang yang uruskan bahagian sekolah tu kenal ayah saya, pasal ayah saya dipegang satu kem Terendak tu, polis-polis tentera semua kenal dia. Semua kena dia kan. Saya pernah pedajal polis-polis tentera dulu. Saya bawa motor ayah saya sampai kat zebra crossing tu, zebra tempat perintah jalan kaki tu, saya tak berhenti. Orang tengah duduk lintas tu, saya jalan tu, saya mengelak orang tu. Rupa belakang saya ada polis tentera naik Land Rover ikut saya, nampak saya macam tu, dia pun ikut saya. Saya parking motor, saya pergi beli barang, saya keluar je dah ada dua orang polis tentera duduk dekat motor saya. Dek, macam ni dek, ni motor kau kan? Oh ya bang, ni motor kau ke motor bapak ni? Ni motor ayah saya ni kan. Bak sini kunci, kami terpaksa bawa balik motor ni ke apa balai, bagi tahu dengan ayah kau, suruh dia ambil motor ni. Saya buat, saya ada idea jahat ada masa tu. Saya kata, oh rumah saya jauh lah bang, tolong hantar boleh tak? Okey tak apa,
Kan? Lepas tu motor tu dia tinggal dulu. Dia hantar saya. Dia hantar saya sampai kat rumah tu. Masa tu papan tanda tak ada lagi. Papan tanda kan biasa dia tulis kan. Apa benda pangkat, pangkat ayah kan. Lepas tu nama ayah bagi semua unit apa. Tak ada lagi, tak buat lagi. Papan tanda masa tu. Pasal baru pindah situ. Baru pindah ke tendak masa tu. Lepas tu dia datang lah. Saya pun turun-turun. Saya masuk rumah ayah dia. Mana motor? Ayah ada dua orang askar nak jumpa. Masa tu kat dalam truck dia kata macam kata ayah kau ni betul lah tak apa apa tu apa bagi budak macam kau ni kecil-kecil naik motor lepas tu dekat zebra crossing pula tu tak berhenti. Ha ini apa benda punya ayah ni? Dia maki ayah saya. Dan ada saya jaga kau siap kau. Saja belajar dia. Kan? Dia sampai dia turunnya ayah saya keluar je keluar tercegat dekat pintu. Terus polis tu. Tuan padan muka kau. Saya tu. Saya gelak kiki belakang. Apa ni? Pasal apa? Ni anak tuan bawa motor. Motor saya mana? Motor ada kat sana tuan. Ambil pun datang. Baik tuan. Apa? Nah, aduh. Kan? Jadi pengurus sekolah tu kenal pasal dia ada bagi kuliah di masjid. Kan terendak kenal lah. Oi, tuan. Tuan Zulkifli. Oh, bla bla bla. Okey, boleh. Nak masuk sekolah anak boleh. Tapi dapat. Asal reject. Dan saya masuk sekolah agama sampailah jatuh 3 sekolah menengah Jawatan Agama Islam Al-Ahmadi Melaka Kampung Paya Rumput Jaya Sungai Udang duduk di situ sampai jatuh 3 lepas jatuh 3 pindah ke sekolah apa pindah sekejap ke Mahat apa Ustaz Nikmat Pondok Ustaz Ustaz Nikmat Mahat Tarbiyah Islamiah Kuala Derang Kedah kemudian pindah ke apa sekolah Mahat Arab Tinggi Pontian Pontian Kecil Johor Bahru sampailah saya pergi Yaman dan sebagainya nampak. Kenapa saya boleh jadi macam tu? Pasal ni satu je. Pokok pelam dan getah paip. Tapi kalau duk sibuk lah dengan motivasi lah bagai apa benda kan. Oh anak-anak sekalian bla 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 bla. Tanpa ada sedikit kekerasan yang Nabi sebut. 10 tahun tak semayang kena watan. Yang kena jadi tuan-tuan. Kena ada sikit. Kena ada. Isteri sendiri pun. Isteri dalam Quran sebut kan. Nak tegur isteri. Nasihat dulu kan tak nak dengar cerita juga tak nak dengar cakap juga kan dan tak nak dengar cakap suami kan derhaka juga lagi kan pindah tempat tidur pisahkan tempat tidur bukan suruh dia duduk luar kita ambil bantal pergi keluar nampak tak tak nak dengar juga fadribuhunna kata Allah Subhanahu wa taala pukul sikit bukan ambil rotan ke apa ke kan batang besi ke hentak bini dah. Otak kecil je. Pukulkan tangan je ni. Tangan je. Pap kan. Bagi dia sedar sikit. Bagi dia ingat sikit. Perbuatan yang dia buat tu salah. Itulah anak-anak. Sebab tu bila saya kata. Saya boleh dengar nama profesor tu. Nama doktor tu yang menyebut begitu. Tak boleh dia rotan walau sedikit pun. Saya rasa agak kecewa dan agak marah. Bila mana dia bercakap tentang hukum hakam. Dalam keadaan dia tidak ada ilmu. Menyebabkan masyarakat yang mengidolakan dia terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan dia. Sedangkan dalam Islam sungguh begitu. Taib. Jadi memupuk dan mendidik remaja dengan ilmu Islam tuan-tuan bermula daripada awal zaman kanak-kanak dia tu zaman Umayyah itu sampai remaja. Yang pertama tadi dengan galakkan untuk menunaikan salat di usia 7 tahun. Salat bukan puasa. Hari ini ada orang solat anak dia tak kisah tapi puasa dia titik beratkan. Masuk Ramadan je satu Ramadan tu Alung, Angah, bangun, sahur. Budak tu 7 tahun tu. Apa mak? Sahur. Benda lah apa tu? Sahur ni besok nak puasa Ramadan. Makan pagi ni. Besok tak boleh makan dah. Oh iya ke? Kena ke mak? Kena. Wajib. Oh. Anak makan lah ayam kan. Kadang-kadang ngantuk kan. Habis kat mata pun jalan ayam. Dah ngantuk. So pagi. Mak sarapan mana? Mana ada sarapan? Kau dah sahur tadi hari ni puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum. Air pun tak ada. Duit belanja pun tak ada. Ya ke mak? Allah. Dia pun pergilah sekolah. Tahan. Sampai balik. Pukul 1:30 hari kan. Dia pun balik sampai ke rumah. Mak hausnya mak nak minum air. Tak apalah jangan minum air. Sikit je lagi tu. Tahan. Haus mak jangan. Budak tu pun dah lah, tak larat, letih tuan-tuan, dia merangkak dari pintu depan tu dah macam jo'on tuan-tuan. Masuk ke bilik dia. Sampai ke bilik dia tuan-tuan, letih gitu terus terbaring.
Eh, alun dah sembahyang belum ni? Belum letih, lemah, tak apa, tak apa, tak apa. Tidur-tidur eh, letih. Nampak? Sembahyang tak letih berat pun. Puasa letih berat. Ini salah, tuan-tuan. Ada hadis Nabi suruh ajar sembahyang. Eh, suruh ajar puasa, ada ke? Cuba bagi saya, ada? Mana ada? Nabi suruh solat dulu. Nampak tak? Solat tu yang akan membentuk jati diri dia. Bila solat tu dah sebati dengan diri dia, tuan-tuan tak payah suruh dia puasa. Dia akan nak puasa. Ini sembahyang pun tak lagi. Tiba-tiba suruh puasa. Puasa yang ditekankan. Tuan-tuan tahu tak? Kawan kepada orang rumah saya, anak dia mati. Kurang air, kurang makanan, letih dalam, letih terlampau-lampau sangat. Mak dia suruh puasa juga, akhirnya mati. Jangan main. Sebab tu Nabi tak suruh puasa umur 7 tahun. Pasal budak memang tak boleh tahan punya. Cuba tengok kadang-kadang kalau anak-anak kita main-main-main kan, mesti kalau dia berlari balik rumah, dia akan tuang air. Dia tak nak makan, dia nak air. Dia penat, letih. Air tu lega dah dia. Ini kita paksa dia 12 jam tak makan, tak minum. Akhirnya mati dalam budak tu. Berapa ramai dah mak bapak yang kematian anak pasal paksa puasa. Sebab apa? Ikut otak sendiri. Ngajar anak ikut otak sendiri. Nabi dah sebut dah cara ngajar anak. Yang disuruh bukan puasa tapi sembahyang. Nampak tak? Ha ni. Tu satu. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara perkara lagi yang perlu dibuat kepada remaja ni, yang Nabi buat mendekatkan, apa kaedah Nabi mendekati remaja dalam bab, masih lagi dalam bab memupuk dan mendidik remaja dengan ilmu-ilmu agama ni sejak daripada awal usia kanak-kanak lagi. Yang pertama tadi, galakkan salat pada usia yang ke, pada usia 7 tahun. Yang kedua, mendekatkan remaja dengan institusi masjid. Sebab tu tuan-tuan, ada hadis Nabi. Tuan-tuan ingat tak? Ada hadis Nabi, 7 golongan yang akan mendapat naungan di Yaumul Mahsyar, pada hari yang tidak ada naungan. Tidak ada daun, tidak ada pokok, tidak ada bangunan yang akan menaungi kita daripada kepanasan ibarat matahari sejengkal daripada kepala tuan-tuan. Dalam hadis Aisyah, Nabi cerita kepada Aisyah kan, Nabi kata di Yaumul Mahsyar nanti kan, kita dalam keadaan bogel, tak ada seurat benang pun kan. Aisyah kata, ya Rasulullah, dalam keadaan begitu lelaki dengan perempuan masing-masing memandang antara satu sama lain. Kata Nabi, ya Aisyah, perkara mahsyar ketika itu lebih dahsyat daripada nak pandang memandang. Hari ini kalau tuan-tuan nampak orang berbogel, tuan-tuan mungkin akan pandang. Tapi di Yaumul Mahsyar, bogel walaupun sebelah tuan-tuan mayat karen, tuan-tuan takkan pandang. Di dunia ke main lagi, Allah comelnya mayat karen ni, Allah comelnya Nabila Razali ni, Allah comelnya Mira Filzah ni. Siapa lagi? Kan? Di akhirat nanti dapat duduk sebelah dia, Mira Filzah kiri, Nabila Razali belakang, Maya Karen depan. Era Fazira belakang tu kan. Tuan-tuan tak heran dah masa tu. Tak pandang dah. Masa-masa tu ketak-ketak, ketakutan, panas, peluh ni, keringat ni turun. Dan kemudian dia tak meresap dalam tanah. Dia naik macam seolah kita duduk dalam balang kaca. Dia naik tak tumpah. Dia naik sampailah ke anak teringa. Anak teringa ni maknanya parah hidung lah. Tenggelam. Di mahsyar tu. 7 golongan tuan-tuan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naungan arasy. Orang lain kepanasan, keringat sampai sini, peluh, panas. 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah. Salah satunya apa dia? Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Nabi tak sebut petua. Tahu petua apa dia? Pemuda lawan petua. Nampak tak? Apa dia petua? Ha. Petua, pencen, golongan pencen, petua tu. Nabi tak sebut petua, Nabi sebut pemuda. Pemuda yang hatinya dekat dengan masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pemuda-pemudi ni, golongan remaja di awal-awal usia begitu, usia remaja, di zaman-zaman remaja, dia tak mahu nampak masjid ni. Dia jarang nak pergi masjid. Dia kata apa? Elak lah babe, gua muda lagi, nanti dah tua gua taubat lah. Nampak tak?
Elah, orang muda lagi. Kan? Ah, macam lu tak apalah, janggut pun dah putih, baik pergi masjid. Kan, gua nanti dah tua macam lu, gua tobatlah, nampak tak? Dia nak enjoy dulu, tu pemuda. Tapi bila mana ada pemuda ni, seorang ni dia tak pedulilah enjoy-enjoy ni semua. Duniawi-duniawi ni dia tak nak lagi dah pakai apa semua, dia terus dekat dengan masjid je. Kan? Tiap-tiap hari dia datang awal. Awal ke masjid, setengah jam awal. Bersih masjid, duk iktikaf, niat zikir dan sebagainya, berzikir bagai semua niat iktikaf. Bila tengok pukul, dah masuk zuhur dah ni. Tok Imam tak datang, Tok Bilal tak datang ni, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan. Dia azan. Bila imam pula tak datang, dia imam. Sejak dia ada lah Tok Bilal dengan Tok Imam, asyik terlewat aje. Sebelum tu pancual betul-betul datang. Tapi bila dia ada, tak apa lewat pun tak apa. Ada siapa tu? Si Rahim tu. Pemuda yang hatinya dekat dengan masjid ni akan dapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar. Subhanallah tuan-tuan. Nampak tak? Ha? Sebab tu remaja ni kita kena dekatkan dia dengan masjid. Perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat dalam masjid. Mengimarahkan masjid dengan pemuda. Buat satu banner besar-besar kan? Kan? Program mengimarahkan masjid. Kan? Oleh pemuda-pemudi Kampung Batu Belah. Buat. Biar mereka dekat dengan masjid. Biar mereka rasa seronok pergi masjid. Kan? Pergi masjid rasa seronok. Bukan pergi masjid rasa boring, rasa tak best lah. Ha, gitu. Kemudian masjid tuan-tuan, nak lagi bagi seronok je muda-mudi datang masjid ni. Boh, ha, mesin air dah ada kan. Boh lagi mesin air kopi ke kan. Mesin air teh ke kan. Mesin roti canai kan. Masuk singgit keluar roti canai panas kan. Dal, kari, sambal. Dal, pecik kan. Prok keluar kan. Makan. Benda seronok datang masjid, biar lah. Nak makan kat luar, jangan makan dalam ni. Makan nanti habis tumpah-tumpah kan. Kat luar tak apa, boleh simbah dengan air kalau tumpah kuah pun. Pasal dia lantai semua kan. Ha, buat begitu. Pasang wifi. Lepas tu buat kelas-kelas tambahan ke. Tuition ke. Buat di masjid. Bagi pemuda ni dekat dengan masjid. Lepas tu buat kelas-kelas tambahan tuan-tuan. Buat antara waktu apa? Waktu zuhur dengan asar. Maknanya kelas tambahan tu start pukul 12 ke. Tepat pukul 1 orang azan zuhur kan contoh kan. Cikgu pun okey, kita berhenti sembahyang dulu, nampak tak? Mereka sembahyang jemaah ramai-ramai di sini. Buat program apa-apa. Buat program supaya remaja dekat dengan masjid. Ni kaedah Nabi. Waktu Nabi tak pernah larang, halang mana-mana pemuda, kanak-kanak yang nak pergi masjid. Nabi tak pernah larang. Datanglah masjid. Kan? Kalau Nabi dalam perjalanan nak pergi masjid tu, jumpa pemuda, jumpa kanak-kanak, Nabi akan ajak untuk pergi masjid sekali. Ha, gitu. Baju kotor ke, berdebu ke apa ke, Nabi tak pernah halang. Ha, Nabi tak pernah halang untuk pergi ke masjid. Ha, ni. Kemudian seterusnya tuan-tuan, dalam bab mendidik atau memberikan pendidikan Islam di awal usia 7 tahun ni, yang ketiga yang Nabi buat ialah apa? Memisahkan jantina. Memisahkan tempat tidur. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan. Kenapa? Hormon dalam badan remaja, anak-anak remaja kita ni sedang dalam keadaan apa? Panasaran orang kata. Kan? Hormon dalam badan dia. Dia nak buat macam-macam. Sebab tu pisah ke tempat tidur dia. Umur 10 tahun pisah, tak boleh duduk dah. Abang tak boleh tidur dengan adik, adik tak boleh tidur dengan abang. Kan? Adik lelaki tak boleh tidur dengan kakak, semua tak boleh dah, pisah. Dan tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak, pisah ni bukan hanya tuan-tuan buat satu bilik lelaki, satu bilik perempuan. Satu bilik lelaki, lambatkan semua anak-anak lelaki satu katil. Satu bilik perempuan, lambatkan semua anak-anak perempuan satu katil. Tak? Bukan begitu tuan-tuan. Kaedahnya apa? Dia kan ada satu hadis yang Nabi sebut apa? Nabi sebut lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki. Satu. Perempuan tidak boleh memandang aurat perempuan. Satu. Lelaki tidak boleh bergeser dengan lelaki dalam satu pakaian, fi saubin wahid. Satu. Perempuan tidak boleh bergeser dengan perempuan, fi saubin wahid, dalam satu pakaian juga. Maksudnya apa? Bila anak-anak kita tidur sama-sama,
umur 10 tahun, 11 tahun, lelaki dengan lelaki satu katil berdiri kan. Bila dia bergesek, kadang adik kan pusing kan, dia punggungkan abang dia. Punggung dia menghadap abang dia. Lepas tu kan, tidur-tidur kan, abang dia tu pula menghadap ke punggung adik dia. Dah angry bird abang dia bergesek dengan punggung adik dia. Ni berlaku. Asalnya mereka berdua ni bukan gay pun, bukan homosek pun, no. Tapi bila dah berlaku begitu, pergeseran tu berlaku, menyebabkan syahwat tu bangun. Syahwat tu bangkit. Syaitan pun akan menggoda dan mengasak dan mengasak, akhirnya berlakulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Lelaki dengan lelaki kalau bergesel pun, melainkan orang yang ada jiwa gay ke apa ke, mungkin boleh jadi benda ni. Tapi kebiasaannya susahlah, pasal lelaki ni jiwa dia lain, emosi dia kurang. Bahaya sangat-sangat kalau perempuan dengan perempuan yang bergesel, sebab emosi mereka ni kuat. Emosi mereka kuat. Orang perempuan emosi tinggi, EQ tinggi, IQ rendah. Orang lelaki IQ rendah tapi emosi, orang lelaki IQ tinggi, emosi rendah. Nampak tak? Sebab tu orang perempuan, tuan-tuan, dia mudah teriak, dia mudah nangis, dia mudah merajuk, EQ dia tinggi. Kalau lelaki pun mudah teriak, mudah menangis, mudah merajuk, apa ya? Sebab orang lelaki IQ tinggi. Anak-anak biasanya kalau minta dengan mak, confirm dapat. Ha? Ha. Surat cinta dah dapat. Ha? Ustaz, boleh tolong akhirkan kuliah dalam 50 minit lagi? Ha, banyak lagi. Okey, insyaAllah. Sikit lagi kan? 10 minit lagi, insyaAllah. Ha? EQ perempuan ni tinggi. Dia mudah teriak, dia mudah menangis. Ha, sebab tu perempuan ni dia tak boleh terima PJJ, pujuk jarak jauh. Dia tak boleh terima pujuk jarak jauh. Dia merajuk dengan kita kan, merajuk dengan kita kan, dia duduk kat dapur potong bawang kan, kita kat depan kan tengah basuh kereta kan. Sudahlah tu, beda hei. Yelah, abang salah, abang minta maaf, sudahlah. Bukan dia jadi lagi dia okey, lagi dia hancur bawang tu kan. Tapi kalau kita pergi dekat dia, pergi dekat dia kan, peluk dia daripada belakang, usap dia kan, beda, oh beda kan. Okey lah yang abang minta maaf. Tuan-tuan tahu tak, pisau tu tumpul terus, tak dapat-dapat potong bawang. Ha, tu orang perempuan EQ dia tinggi. Dia kalau boleh apa yang anak dia nak, dia nak bagi. Tapi laki tak, laki fikir panjang. Anak nak pergi rombongan Cameron 150 mahal, pergi dengan dia free. Mak nak bagi je, ayah dok. Ha tu. Perbezaan antara laki dengan perempuan. Sebab tu perempuan tak boleh bergesek, dia bergesek je. Macam isteri dah diusap-usap, dia jadi lemah. Perempuan adik-beradik bergesek boleh berlaku. As-sihaq. Apa sihaq? Transseksual. Apa transseksual? Lesbian. Perempuan dengan perempuan. Ni boleh berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi asingkan, pisahkan tempat tidur mengikut jantina. Taib. Seterusnya tuan-tuan, melatih adab Islam dalam rutin seharian. Ini perkara yang sangat-sangat penting dalam mendidik anak-anak remaja. Kan? Nabi pernah tegur kan, seorang cucu dia yang makan. Nabi kata apa? Sebutlah bismillah kan. Kan, sebutlah bismillah. Kemudian Nabi kata apa? Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah, ambillah lauk yang terdekat dengan kamu. Itu kaedah kita nak latih anak kita dengan cara adab Islami. Kan, kalau makan, baca bismillah, baca doa, jumpa mak ayah, assalamualaikum, salam tangan mak ayah, gitu. Bukan good morning, how are you? Good morning, morning, how are you dad? Ha? Dad kan lama dad juga tu kan. Kan? Hawau-hawau ni apa yang dapat tuan-tuan? Assalamualaikum dapat pahala tak? Dapat pahala. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Dapat pahala, dapat doa. Latih dengan adab Islami. Kan? Anak-anak ni di rumah, di sekolah, di masjid dan sebagainya. Ni perkara yang perlu kita buat juga. Dan kemudian antara yang Nabi suruh buat juga kepada remaja inilah memberikan pendidikan yang berterusan. Sebab saya pernah sebut tadi, remaja ni dia tak boleh ada masa yang kosong. Ada kosong sikit, dia akan cuba macam-macam. Dia akan cuba macam-macam. Dia akan buat apa yang dia terasa nak buat. Kan? Dia macam-macam lah benda yang dia buat. Kan? Naik motor lah kan.
apa merempit lah kan. Oh tengok dadah ni macam best saja kan, arak ni macam best je, nak cuba arak judi dengan daun trup. Mula-mula letak 20 sen, 50 sen, singgit, lah 2 ringgit, 10 ringgit, 50 ringgit, curi duit mak, curi duit ayah, curi duit abang, curi duit adik, curi duit kakak, pecah tabung adik, pecah tabung abang. Pasal apa? Pasal nak judi. Jadi beri pendidikan ke atas dia secara berterusan. Tidak boleh kita lekakan dia dengan ada masa-masa kosong dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, antara yang Nabi buat juga ialah dengan menggauli remaja dengan cara yang terbaik. Nabi SAW berlemah lembut terhadap remaja. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim surah Ali Imran ayat 3 ayat 159. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la lam faddu min hawlik. Baik. Apa dia kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada kamu, dari sekeliling kamu. Maknanya remaja ni kalau kita kasar dengan dia, kita herdik dia, kita marah dia, kan, kita buat dia macam hamba abdi dan sebagainya, menyebabkan dia lagi jauh daripada kita. Lagi jauh. Lagi jauh. Anak-anak yang baru di peringkat mumayyiz kan, yang baru dimasuk awal-awal remaja tu, yang tu Nabi suruh beri tekanan sikit kan. Macam maknanya rotan kalau tak semayang kan, budak-budak kalau kita apa bergaul maknanya terlampau sangat, dia boleh pijak atas kepala kita kan. Jadi mana kena ada rotan sikit. Umur 10 tahun lah, 10 tahun ke atas tak semayang, rotan sikit, tak buat kerja, rotan sikit. Kemudian remaja-remaja ni kita nak perintah dia, nak suruh dia, kena dengan lemah lembut. Ini yang Nabi ajar. Dan kemudian Nabi sebut man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihi. Kita tak kasih pun pada remaja tu, herdik semacam macam macam mana dia nak kasih kita? Macam mana dia nak hormat kita? Macam mana dia nak respect kita? Macam mana dia nak ikut apa yang kita cakap? Nah itu. Jadi nak dekati remaja ni kena kasih dia. Dan baru dia mudah ikut kita bila mana ada kasih. Timbul perasaan kasih juga dalam diri dia terhadap kita. Dan tuan-tuan, yang terakhir, Nabi menghargai remaja dan memuji mereka. Hargai, puji. Nabi pernah pergi perang Hunain kan? Bila mereka ada satu kemahiran, mereka mampu untuk buat sesuatu, jangan pelekeh, hargai mereka, puji mereka. Perang Hunain, Nabi serah apa Madinah siapa? Aitab bin apa tu, seorang budak yang berumur tak lebih 21 tahun untuk jaga jaga negara. Nabi pergi perang jaga negara. Usamah bin Zaid, Nabi pernah suruh dia jadi ketua mengetuai satu gerombolan. Baru 18 tahun Usamah bin Zaid. Bila mereka ada kelebihan, ada kepakaran, ada kemahiran, ada kepandaian, hargai mereka. Hargai, patut puji. Masya Allah, tabarakallah, hebat kamu ni. Ha gitu. Ini alah, aku boleh buat. Gitu. Alah. Kan? Tak, hargai. Orang yang menghargai orang lain tuan-tuan, orang yang sangat disukai. Man, aku buat mi goreng ni sedap man. Semua satu opis puji aku. Ya ke? Biasa jap. Mana marah. Masuk, ish. Sedap lah. Masya Allah, hebat entah. Walhal kita buat lagi sedap. Kita buat lagi sedap sebenarnya. Tapi kita hargai dia. Ha tu, orang suka kita. Orang suka, orang rasa seronok. Begitulah remaja. Kita hargai dan kita puji mereka, menyebabkan mereka rasa seronok, rasa gembira, dan mereka boleh lagi untuk buat apa yang kita suruh buat. Mereka boleh lagi untuk mendekati kita dalam keadaan kita pun nak mendekati mereka, dan akhirnya boleh kita didik mereka menjadi remaja yang saleh dan salehah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, permulaan pendidikan ke atas remaja itu mestilah bermula daripada hari pertama sebenarnya. Itu kena ingat. Kena ingat. Dah tu Ustaz, terlupa dah Ustaz. Masa tu jahiliah tak belajar bagi semua Ustaz. Macam mana Ustaz? Selagi anak belum akil balik, belum masuk mumayyiz, lagi tu belum terlambat lagi untuk kita didik mereka dengan pendidikan yang sempurna agar mereka menjadi remaja yang saleh dan salehah. Kalau dah umur 17, 18, 19 dah terjal tu, kan? Adakah nak biar je pasal pendidikan dah tak boleh macam tu? No. Didik juga. Di samping tu perbanyakkan doa. Kerana ada orang yang dah terlambat, tak sedar kan, dulu tak tahu, biar je anak dia atas dasar sayang ke anak, manja. Akhirnya anak jadi jahat,
anak jadi nakal, merempit dan sebagainya, umur dah 19, 20, adakah kita perlu biar saja? No. Didik juga, nasihat juga. Ketika itu kaedah yang sesuai lah dengan nasihat sahaja. Tak boleh lempang, tak boleh terajang, tak boleh pukul. Dah 20 tahun dah tuan-tuan. Silap-silap kita dipukul balik ini. Nasihat. Nasihat dengan baik, nasihat dengan hikmah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi kes yang dah terlambat lah. Tapi yang belum terlambat, seawal satu hari kita bermula dah pendidikan ke atas remaja, ke atas anak kita, supaya besar nanti jadi remaja yang saleh dan salehah. Kerana remaja lah yang menjadi tunggang agama di kemudian hari nanti. Kita dah tua dah tuan-tuan, dah tua dah. Anak-anak muda ni lah yang akan membantu menaikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya ada banyak lagi poin-poin yang perlu kepada perbahasan, syarah dan sebagainya berkenaan dengan pendidikan remaja ni tuan-tuan. Banyak lagi. Tapi tak apalah, kan kita berhenti setakat ni pukul 9.10. Dan sebelum saya berhenti tuan-tuan, seperti biasa di luar sana tu ada produk-produk Olive House, minyak zaitun dan sebagainya. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, sikit saya masa dalam 2-3 minit, ada orang tanya saya, ustaz, betul ke minyak zaitun di luar tu 30 kali ganda daripada minyak zaitun Turki, minyak zaitun Palestin, minyak zaitun Itali, minyak zaitun Mesir dan sebagainya? Ada orang tanya. Pasal orang kata apa? Macam sama je ustaz, minyak zaitun ni dengan ni. Kenapa ustaz kata yang ni 30 kali ganda? Khasiat dia tuan-tuan minum sesudu ibarat minum 30 sudu minyak zaitun biasa. Khasiat dia. Dan dia memang khusus untuk mengubat. Tuan-tuan, hari ni dalam masa 9 2 saya buka rahsia. Saya buka rahsia. Kenapa minyak zaitun tu 30 kali ganda daripada minyak zaitun lain? Khasiat dia. Minum sesudu macam minum 30 sudu minyak zaitun lain yang tuan-tuan minum tu. Tuan-tuan tahu tak? Minyak zaitun ni ciri-ciri dia ada dalam Quran surah An-Nur ayat 35. Sebab tu dia jadi lain. Dalam Quran Allah sebut 5 kali perkataan zaitun. Tapi dalam surah An-Nur saja Allah guna dhamir muannas zaitunah. Yang lain zaitun, zaitun, zaitun. Watini wa zaitun, zaitun semua. Tapi dalam surah An-Nur Allah guna perkataan zaitunah. Dalam ayat 35 tu Allah sebut Allahu nur samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Dan perumpamaan cahaya Allah tu seperti miskah, satu lubang dalam dia ada misbah, ada pelita, dan pelita tu dalam zujajah, dalam kaca, dan zujajah tu pula bersinar-sinar bercahaya seperti zujajah tu seperti kaukab, seperti bintang yang mana cahaya dia bersinar-sinar seperti mutiara. Allah kata yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana perita tu sumbunya dinyalakan dengan minyak daripada yang diperah daripada pohon yang barakah. Apakah dia pohon yang barakah tu? Kata Allah, Allah sambung dalam ayat tu, zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, iaitu pokok zaitun yang tidak di timur, tidak di barat. Tuan-tuan tahu tak apa makna tidak timur, tidak di barat? Sahabat pernah tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat yang Nabi doakan faqih dalam Quran dan mampu bertakwil. Wahai Ibnu Abbas, apakah pokok zaitun yang Allah sebut ni, zaitun yang tidak di timur, tidak di barat? Kata Ibnu Abbas, pokok zaitun yang tidak di timur, tidak di barat ni ialah hiya syajaratun bisahra. Kata-kata Ibnu Abbas ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibnu Katsir tafsirkan ayat 35 surah An-Nur. Kata Ibn Abbas, hiya syajaratun bisahra, dia pohon yang ditanam di padang pasir. Minyak zaitun ni diambil daripada pohon ladang Morocco yang ditanam oleh keluarga Akalal sejak 125 tahun di tengah-tengah gurun Morocco. Padang pasir, tuan-tuan boleh tengok dalam laman web www.olivie.ma, ada gambar satelit. Tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah padang pasir, 600 hektar, 3 juta pokok. Kata Ibn Abbas, dia ditanam di padang pasir, di sahara. Kemudian la yazilluha syajar wala jabal wala kahf wala yuwariha syai'un, dia tidak dibayangi oleh pokok, gunung, gua, ataupun dia tidak dihalang atau dilindungi oleh apa sekalipun. Contoh begini, ini pokok, gua, ini ladang zaitun. Kalau ladang zaitun tu ada pokok, ada gua depan dia, matahari terbit di sini, terbit masa pagi terbit sampai tengah hari, ladang zaitun ni tak kena cahaya matahari sebab dihalang oleh pokok, gua ataupun gunung. Sampai tengah-tengah baru dia kena cahaya matahari, kemudian sampailah terbenam. Kalau kebun ni pula di hadapan, pokok di sini, matahari terbit dia kena cahaya, sampai tengah-tengah kena lagi, bergelincir je tak kena dah cahaya pasal pokok, pokok apa, kebun di sini.
sampai terbenam tak kena cahaya. Jadi yang ni pokok zaitun ni memang tengah-tengah, tidak ada gunung, tidak ada pokok, tidak ada gua dan tidak ada apa yang menghalang. Matahari terbit daripada sini sampai terbenam dia kena matahari, terbit daripada sini sampai terbenam pun dia kena 12 jam cahaya matahari. Ni yang disebut la apa zaitunatil syarqiyah wala gharbiyah, pohon zaitun yang tidak di timur dan tidak di barat. Dan kata Ibn Abbas, wa huwa ajwadu li zaitiha, dan dia pokok yang paling baik minyak dia. Inilah tuan-tuan, pokok yang ciri-ciri dia sama dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan bila dia dihantar ke makmal ujian lab, makmal klinikal, saintifik dan sebagainya, terbukti khasiat hydroxyterasol dia lebih tinggi 30 kali ganda daripada minyak-minyak zaitun lain. Sebab tu tuan-tuan, dua minggu lepas, bulan lepas saya pernah cerita kepada tuan-tuan yang ada seorang yang jantung tersumbat dua. Kan? Ambil dalam keadaan lemah, lemah, tak bermaya, pucat, pucat, muka, tangan pucat. Dua minggu lepas dia telefon saya dalam keadaan ceria. Mau menjerit dia, ustaz, terima kasih, ustaz, alhamdulillah, ustaz, syukur pada Allah. Saya rasa sehat sekarang ni, lillahi ta'ala, demi Allah, ni bukan cerita. Cerita bohong. Dia gembira, dia suka. Kemudian dia kata apa, saya bernafas dulu gini je sakit pasal dua tersumbat, tak boleh tarik kuat-kuat. Kali ni dia tunjuk depan saya, dia bernafas begitu. Lepas tu dia sehat lagi, dia dah gembira, dia dah cergas. Malam tu dia jumpa saya, dia nak 5 botol minyak zaitun, 5 botol. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapa nak cuba, siapa nak sehat secara alami, sehat secara semula jadi, insyaAllah boleh jumpa saya lepas pada kita sembahyang Ba'diyah Isyak ni di meja dekat dengan tempat kereta penceramah tu. Boleh ambil tuan-tuan, siapa tak bawa duit tak ada masalah, boleh ambil dulu, kemudian tulis nombor-nombor, nombor telefon, kemudian saya SMS nombor account, dan tuan-tuan transfer ataupun masuk ke CDM Mesen di akaun saya, insyaAllah boleh dapatkan. Di sana ada minyak zaitun, jus delima daripada Azerbaijan, teh daun zaitun, ada cuka tin, madu daripada gunung Kyrgyzstan dan sebagainya. InsyaAllah kesemuanya adalah produk-produk semula jadi. Kita nak sehat secara semula jadi, insyaAllah mudah-mudahan Allah beri apa kesihatan kepada kita dengan barangan-barangan yang Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah boleh dapatkan di sana, walaupun tak bawa duit boleh tulis nama dahulu, yang bawa duit boleh bayar cash, insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ceramah pada hari ini berkenaan dengan kaedah mendidik remaja, mendidik anak-anak, bagaimana Nabi SAW mendekati remaja dan anak-anak, insyaAllah yang dapat kita simpulkan, dapat kita kupas dalam masa yang terhad ini, dapat kita ambil, bawa balik, kita aplikasi dan kita applykan kaedah tersebut pada anak-anak kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana siapakah lagi yang lebih baik cara mendidiknya selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada orang lain dah, Nabi saja yang terbaik. Nabilah idola kita dan Nabilah yang mampu untuk apa mengajar kita apa yang baik, apa yang buruk. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Semua yang Nabi sebut adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kita ada kata-kata yang salah, nafsu dan sebagainya, tapi Nabi tidak. Jadi insyaAllah kita aplikasi dan kita applykan kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan insyaAllah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan akhirnya boleh menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.